TNI Angkatan Laut kini punya armada baru. Dua kapal perang untuk menjaga Laut Timur Indonesia hadir dan siap memperkuat dan menjaga zona laut negeri kepulauan. Kapal perang Talise dan Manakara adalah namanya. Kapal sepanjang 29 meter dan lebar 6,20 meter itu siap berlayar dengan kecepatan maksimal 28 knot. Kapal ini pun mengangkut 15 personel dengan persenjataan meriam Rheinmetall kaliber 20 mm. Sebelum tiba di Tantamalna Makassar, kami menempuh perjalanan awal bertolak dari Batam, galangan PT Palindo Marin. Kemudian kami menuju ke Bangka Belitung karena melihat cuaca yang mungkin terlalu besar sehingga tidak sesuai dengan spektek kali ini, sehingga kami berteduh dan melaksanakan bukul. Selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Banjarmasin. Di Pangkalan Banjarmasin selama satu minggu kami melaksanakan bukul, transit, kemudian berlindung dari cuaca buruk, sehingga kami kemarin bertolak dari Pangkalan Banjarmasin hari Minggu pagi. Selanjutnya tiba hari Senin sore di Pangkalan 6 Makassar. Armada baru Lantamal 6 ini siap ditempatkan di Palu dan Mamuju dengan komando dari Makassar. Kapal perang jadi alusista utama kala menjaga negeri di zona perairan. Berada di garis depan agar NKRI tetap terdepan. Rama Pratama, Kompas TV.